Halo guys, teman-teman semua, apa kabarnya semua? <laughs> Baik lagi dengan gua di channel Fama kalian, channel Suku Satu, channel Unboxing Toys. Woo! Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua tetap pada sehat dan selalu pakai masker dan cuci tangan kalian. Mantul. Oke, pada video kali ini gue masih akan membahas video dengan konten Beyblade Burst ya. Nah, tapi sekarang agak berbeda video ini, guys. Oke, langsung aja berupain pada video kali ini gue akan menginformasikan ke teman-teman semua subscriber setia dan semua teman-teman di seluruh Indonesia bahwasannya Takara Tomi, brand terkenal mainan ya dari divisi Beyblade mengumumkan kalau mereka mengadakan sebuah kontes ya guys gue hampir bilang konten kontes nah nama kontesnya ini adalah Beyblade Master Blader 2021 Antum guys, oke. Okay. Gue akan menjelaskan kepada kalian tentang uh, kontes Master Blender ini. Oke, okay, gue mau info se uh, sedikit untuk mekanisme tentang video uh, yang akan buat jadi teman-teman itu membuat konten sendiri uh, entah di YouTube atau di Instagram atau di Facebook. Nah, mekanismenya video ini jadi kalian seperti apa ya? Membuat video sendiri di mana kalian mempresentasikan atau menggambarkan diri kalian seorang B blender. Uh, yang memiliki kombinasi Beyblade Burst dari seri pertama sampai seri keempat Dan itu maksimal durasi videonya 5 menit Oke, okay. uh, kalian boleh buat video campaign Beyblade Muscle Blader uh, Terus combine Beyblade kamu menggunakan koleksi produk mainan Beyblade andalan kalian ya. pastinya original Kakak ya jangan Oke, okay. hanya diperbolehkan menggunakan Beyblade Burst Seri 1 sampai 4, seri 4 itu kalau nggak salah G dia gacinco chiposaurus karena kan yang lima tuh yang super king ya dan tidak mau ya tidak ya, boleh menggunakan seri kelima sparking dan bebek seri sebelum seri be be burst nah enggak boleh menggunakan be seri bebek sebelum seri burst kayak metal five apalagi seri bakoter klasik oke okay. dan durasi kalian boleh bikin video tersebut maksimal 1 uh, sampai sampai lima menit ya guys oke okay. dan kalian upload dan mention di at toyspedia oke okay. gue mau info sedikit tentang mekanisme video po video posnya tadi gue sudah jelaskan buat video master Blader 21, oke okay. dan gue mau uh, <tuh> menggambarkan sedikit apa itu tentang master Blader ya wah master Blader itu guys adalah gelar yang diberikan kepada juri official kejuaraan di wbba itu panjangnya world Beyblade Battler Association gila. gila. Intinya juri official dari Jepang ya guys dari pabrik uh, bukan maksud dari pusatnya si Beyblade Takarama di Jepang ya. Oke, okay, jadi si Sang Master Blader, Master Blader itu kan artinya uh, orang yang sudah master di bidang Beyblade. Jadi istilahnya master Blader ya. Pasti dia sangat mengerti sekali tentang Beyblade dan kombinasi-kombinasinya. Jadi dia sebenarnya mungkin sudah di luar kepala ya soal Uh, apa nama-nama parts Beyblade Burst dan juga nama-nama seri kodenya dan juga tentang kombinasinya. Oke. Okay. Dan juga kombinasi Beyblade uh, kamu menggunakan koleksi produk mainan Beyblade andalan teman-teman semua ya yang menggunakan seri 1 sampai 4. Oke, okay, gue juga mau sedikit tentang konten di dalam video yang akan teman-teman buat. Nah, pertama kalian pasti mau memperkenalkan diri kalian seperti gue sekarang dan juga sebutkan dan jelaskan kombinasi Beyblade yang kalian gunakan. Jadi Uh, basically, kayak oke, okay, um, uh, master blender ini adalah kombinasi Beyblade brush saya, dan ini alas alasannya. Dan juga, kenapa sih memilih beyblade ini? Dan Kenapa? Jelaskan kenapa sih master blender uh, harus mereview video kalian. Oh, jadi uh, master blender mereview video saya karena kombinasi saya bagus, dan juga beyblade tahan lama, atau uh, beyblade-nya itu uh, mantap lah, segitu guys. Pokoknya, jenis seperti itu udah juga dan syarat dan ketentuan ikutnya guys ini gue mau kasih juga eh uh, ya kompetisi Master Blader 2021 buat videonya master, buat video tadi Master Blader 21 dan upload kalau kalian punya Instagram upload di Instagram kalau kalian punya akun uh, aku di YouTube kayak gue di YouTube boleh dan juga boleh uh, upload di Facebook lalu jangan lupa gunakan hashtag di sini guys hashtag di review Master Blender, nah itu yang paling penting kalau nggak ada hashtag itu mungkin uh, pihak dari Master Blender yang nggak bisa mencari video kalian untuk di review. Oke, dan jangan lupa untuk follow dan tag at @toyspedia. Dan jangan lupa subscribe di channel @toyspedia. Ch subscribe channel YouTube ah, @toyspedia. Kalian boleh subscribe dan jangan notifikasi belnya di channel @toyspedia. Dan, dan kontes uh, Master Blender 2021 ini. Dilaksanakan tanggal sebenarnya tanggal kemarin, tanggal 15 Januari sampai tanggal 8 Februari 2021 dan itu menurut gue lumayan lama loh guys. Wah ini tanggal 15 seminggu, dua minggu lebih, dua hari, terus tiga minggu lebih guys. Dan kalian punya banyak waktu untuk uh, meluangkan waktu kalian untuk mungkin kalian mau ikut kompetisi ini agak kalian bisa video kalian bisa direview oleh master better di Jepang guys banyak yang kalian video kalian orang Indonesia direview sama orang Jepang itu something banget guys di awal tahun 2021 ini guys mantap oke okay, jadi uh, kalau punya banyak waktu dan dari pastinya ada pemenang guys nah pemenang ini ada dua kategori yang pertama ada grand winner dan kedua ada pemenang hiburan kayak pem, apa pemenang harapan gitu ya jadi yang pertama grand winner itu ada satu pemenang. Nah si grand winner ini videonya akan direview oleh master blender. Jadi siapa tahu mungkin video gue atau mungkin video teman-teman semua yang mungkin akan teman-teman sekarang nonton ini kalian mau bikin videonya dan uh, beruntung sekali video kalian bisa direview oleh si master blendernya. Oke, jadi itu hadiahnya untuk si grand winner videonya akan direview plus dapat mainan hadiah dari Beyblade Special. Wuh! dan juga selain ada satu grand winner tadi, ada 10 10 pemenang hiburan nah itu berhadiah voucher belanja. Oke. Okay. Nah, voucher belanja ini dapat diskon senilai 200.000 ya guys untuk pembelian e mainan di Toyspedia di e-commerce Blibli dengan minimal pembelian 300.000 dan itu worth it banget guys gila. Kapan lagi ya kan Kalian jajan mainan di Traktir Guys sama Toyspedia. Mantap. Jadi jangan lupa untuk follow Toyspedia dan subscribe channel Toyspedia. Oke. Okay. Dan juga untuk pemenang kompetisi Master Brother 2021 ini akan diumumkan di channel YouTube-nya Toyspedia dan juga di Instagram Toyspedia, Guys. Jadi setelah tanggal yang gua tadi sebutkan, kalian boleh pantengin biar kalian tahu siapa oke okay, dan sekarang gue akan uh, infokan ke teman-teman semua yang pastinya kombinasi Beyblade Burst pilihan gue dan kita akan pindahkan uh, apa tampilan kamera kita oke okay, langsung aja guys oke okay, guys kita sudah balik ke tampilan kameranya guys kita sudah siapkan Arena base Stadium kita dan juga sudah uh, kasih lihat uh, gue ingin kasih lihat kombinasi Beyblade Burst uh, kombinasi favorit gue yang akan gue ikut buat kompetisi Master Blader 2001 ini. Kita bawa dari layar guys. Gua milih layernya ini si Archer Hercules dari uh, random booster uh, volume aduh 12 ya kalau nggak salah ya. Itu dia Archer Hercules warna biru karena warna favorit gua dan dia punya gimmick seperti ini, guys. Mantap defense ya guys dan untuk uh, disnya gue gua pakai five. Focus nah pakai five dan untuk uh, frame nya gue pakai glaive dan ini sebenarnya kombinasinya dari si blast genius ya yeah, blast genius yang pernah gue unboxing ini kita pasang aja terus ini untuk drivernya juga kombinasi dari si uh, archer uh, hercules ini si friction ya karena uh, Defense nya gue suka oke okay, langsung aja kita akan rakit guys si burst kombinasi gue ini mana ini, nah jadi ini kombinasi gue master blader, kombinasi saya master blader, uh, archer regulus archer regulus archer hercules uh, disnya five glaive dan friction oke langsung aja kita akan coba battle guys dengan uh, dan juga btw ini gue suka uh, kombinasi ini dengan uh, bebelot gue ini karena dia defense gue nggak suka uh, bebelot yang terlalu banyak pergerakan kayak attack gitu guys kok karena gue orang yang kalem oke gue mau coba dulu lawan weblet si uh, Trigger Falcon yang dari random booster ke 22 yang kemarin kita unbox oke langsung aja kita better uh, battle guys ready 3, 2, 1, go shoot Trigger go shoot ayo Arthur Hercules. Perlihatkan defense Anda. Woo! Menang, guys. Kita kan battle terakhir lagi uh, dengan si Cerberus uh, Hazard Cerberus dari random booster yang volume 12 kalau enggak salah. Oke. Kita langsung aja. Kita battle, guys. 3 2 go. Shoot. Kirim Ayo, Archer, uh, Hercules, perlihatkan defense Anda, <laughs> defense kamu, Ike. Eh, yes, menang guys. uh sebentar gue masuk ke report baru dulu. Yay, menang. Yay. So. Cukup itu aja guys untuk video gua pada kali ini dan Ditunggu video teman-teman semua Jangan lupa untuk ikutan Master Black kompetisi Master Black itu 2021 Siapa tahu video kalian akan Di review uh, sama orang Jepang Si Master Brother si Horikawasan Ya guys dan juga kalian mendapatkan Hadiah spesial dari Takara Tomi Ya guys, ditunggu video-video kalian. Kalian boleh bikin kombinasi Beyblade seunik, semenarik dan sekuat semantap mungkin yang kalian punya dan bikin kontennya yang sudah seperti tadi dijelaskan di menit-menit awal. Kalian boleh upload di uh, IG kalian, terus di YouTube dan Facebook dan jangan lupa untuk hashtag-nya di review Master Blender. Guys, yang kalau kalian pengen tahu kalian boleh ulang video ini dari awal video. Kalau kalian pengen lebih jelas Atau kalian boleh baca di kolom deskripsi Oke okay guys cukup segitu aja Untuk video kali ini uh, Jangan lupa klik like uh, Comment, share Subscribe uh, Channel ini jangan lupa subscribe ke uh, Dan follow uh, aku Toy Dan subscribe channel youtube-nya Toy uh, Itu juga sampai ketemu di video uh, biar, biar yang lainnya Thanks for watching Bye-bye Shoo